biệt đấy. Yeah. Okay. Hai, selamat pagi. Shalom, shalom semua. Shalom. Belum ya. God bless you. Okay. Kalau boleh tu, yang siapa-siapa yang boleh dan sudi tu, bukalah kamera. Kita boleh bersemuka. Ya. Yeah. Morning, Sister Sally. Morning, Pastor Barnabas, semua-semua hamba Tuhan, anak-anak Oh, Sister Tuhan. Natasha. Huh. Ya, Allah dah tua punya orang. Ya, yeah. Nanti kami pergi sana. Ya. Okey, pagi ni kan saya dengar itu Ibu Doris cakap dia sesat. Saya ketawa, saya rasa Zoom pun boleh buat orang sesat memang. Saya pun selalu masuk link yang salah. Boleh sesat juga ya dalam zaman teknologi hebat ni. Okey, so sebelum kita start ya, kita bermula dengan doa dulu. Boleh saya apa ni minta Sister Sally untuk doa pembukaan. Okay, terima kasih Pastor Rebecca. Okay, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan tempat ya Tuhan yang Engkau telah appointed ya Tuhan. Walaupun kami berkumpul setiap minggu, kami tahu ya Tuhan, setiap minggunya, setiap waktu kami bersama Engkau ialah sangat berharga di matamu ya Tuhan. Dan sangat Amin. berharga bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan bahwa kami mendapatkan makanan yang luar biasa pagi ini ya Tuhan. Makanan yang membuat kami sangat dahaga kepadamu. Dan kami menjadi fokus kepadamu dan mengetahui apa isi hatimu. Kami berdoa Tuhan berkati worship, berkati firman Tuhan dan berkati masa profetik ini ya Tuhan supaya kami semua menjadi tubuh Kristus yang luar biasa. Semua glory dan kemuliaan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Thank you Sister Sally. Okay, so hari ini Deacon Daud akan membawa kita ke dalam puji sembah. Okay, over to you, Deacon. Testing, testing. Ya, selamat pagi semua. Ya, mari kita masuk ke dalam pujian sembah pagi ini. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia.
Sarungku ku dibaharui.
dan memuji dan menyembah Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Amen. Thank you, Deacon Daud. Okay, wonderful worship. Okay, so sekarang Apostle Jipa akan menyampaikan firman Tuhan. So kita bersiap sedia untuk menerima wahyu-wahyu dari Tuhan ya di pagi hari ini bulan April. Okay, over to you, Apostle. Okay, puji Tuhan, shalom, shalom kepada semua. Shalom and blessing. Haleluya, puji Tuhan. Ketahuilah bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Dan kalau hari ini adalah harinya Tuhan, pasti Tuhan sudah menyediakan segala yang indah, yang segar, yang fresh, yang baru kepada anak-anak kesayangannya, saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya mau istiharkan pada harinya Tuhan, hari kebangkitan Tuhan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari penuh dengan damai dan sukacita. Amin. Di dalam kehidupan kita hari ini penuh dengan penerobosan, kemenangan. Hari ini penuh dengan hal-hal yang luar biasa. This is the day of supernatural. Hari ini bukan hari yang biasa-biasa seperti yang kemarin, tetapi hari ini adalah ada sesuatu yang baru, yang surprise yang Tuhan akan berikan kepada kita. So mari kita hidupi, jalani hari ini dengan ekspektasi yang tinggi. Karena Tuhan kita yang Maha Tinggi, Dia pasti menyediakan yang terbaik kepada anak-anak kesayangannya. Saya akan dahulukan, saya membacakan satu ayat sebelum saya berdoa sebagai pendahuluan, dan ini adalah doa saya. Ayat firman Tuhan yang saya akan baca ini adalah untuk kita semua. Ya, untuk kita semua yang saya akan baca, saya ambil daripada 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-17 ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Saya bacakan di sini. Ini adalah ayat firman Tuhan untuk kita semua sebelum mendengar firman Tuhan. Lalu berdoalah Elisa. Saya ulangi, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Lagi sekali saya bacakan. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ini doa melalui ayat firman Tuhan ini. Biarlah setiap kita di sini pada pagi ini terbuka mata kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar mata kita, telinga kita, hati, pikiran kita terbuka supaya boleh melihat, boleh mendengar, boleh merasakan, boleh mengalami apa yang Tuhan mau sampaikan, yang mau perlihatkan pada pagi ini. Amin. Ada perkara yang besar, biarlah di dalam nama Yesus terbukalah. Terbukalah mata rohani, terbuka melihat satu kata yang disampaikan, diucapkan, tapi ada 2, ada 3, bahkan ada 5, 7 perkara yang kamu tangkap. Amin. Haleluya. Dan pada pagi ini, Tuhan berbicara langsung kepada saudara dan saya. Mari kita bersama-sama belajar. Saya menyediakan nota, tetapi saya percaya ada juga yang di luar yang Roh Kudus akan sampaikan. So, mari kita bersama-sama bersiap sedia untuk menerima apa yang Tuhan mau sampaikan, surprise kepada kita semua. Haleluya, haleluya. Mari saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan, saya menyerahkan setiap kami di sini. Semuanya terbuka. Mata, telinga, pikiran, hati kami, jiwa, roh kami semua diaktifkan di dalam nama Yesus.
Kami bukan saja boleh mendengar, tetapi kami boleh mengerti, memahami. Dan Bapa di surga, biarlah Tuhan semuanya terbuka semuanya. Rahasia, apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang haleluya, itu apa yang tersurat itu akan tersirat, disampaikan semuanya. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Yesus telinga kami dikuduskan, pikiran kami semuanya boleh mendengar. Pada saat ini kami mau online secara pribadi dengan Roh Kudus. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan ini yang mau menghalang, yang mau mencuri berkat firman Tuhan, kami singkirkan itu semua dalam nama Yesus. Bahkan saya berdoa, setiap 42 orang, 41 orang, kami semua 42, Tuhan berbicara, membuka the portal, membuka tingkap-tingkap langit, membuka pintu. Di dalam nama Yesus pada saat ini, dengan kunci yang Tuhan berikan ini, saya buka pintu portal itu, terbuka, dan kami mau menerima apa yang Tuhan sudah sediakan buat kami dari alam roh ke alam nyata. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima berkat, segala berkat, a full package blessing daripada Tuhan buat kami. Haleluya, kita yang mau menerima berkat Tuhan pada pagi ini, mari kita katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke, saya akan share, dan mari kita sekali lagi saya minta kerjasama ketika saya share dan kamu aktifkan mata rohani kamu. Haleluya. Bukan saja masa pelayanan mau scan. Kamu scan apa yang Tuhan mau sampaikan. Haleluya, saya mau gambar ini. Ya, ini ada gambaran. Saya mengambil ilustrasi ini. Di belakang saya ada dua orang. Dan di belakang mereka itu ada air terjun. Ya, dua orang ini, mereka ini akan mengambil air daripada air terjun di belakang mereka, ya. Tetapi yang satu mengambil lebih banyak daripada yang seorang. Kenapa? Yang ini dia ambil air lebih banyak daripada yang ini. Coba kamu teka, kenapa? Walaupun mereka bersama-sama di sana, di mereka datang kepada air terjun yang sama, tetapi yang ini, yang ini ambil air lebih daripada yang ini. Tidak perlu kamu jawab, kamu coba hanya pikirkan seketika, ya. Dan ini adalah menggambarkan, sambil ilustrasi ini adalah kita semua, ya. Kamu semua yang ada di dalam Zoom, semua datang mendengar firman Tuhan. Tetapi kenapa ada yang ambil dapat lebih dan kenapa ada yang kurang? Nah, ini rahasia, rahasia dia. I want to share the secret. Kalau kamu tahu rahasia ini, kamu akan mendapat jawabannya. Oke? Okay? Kamu datang ke air Tuhan, ke sungainya Tuhan, the river of life, the river of joy, the river of peace, datang bersama-sama dan mengambil air. Soal berapa banyak sedikit itu sangat bergantung kepada pribadi kita masing-masing. Amin. Nah, sekarang kenapa? Apa yang membedakan mereka, satu dapat banyak dan satu dapat sedikit, ialah kamu lihat gambar seterusnya. Ya. Yang satu bawa galon, yang botol air yang lebih besar, sementara yang satu pakai botol mineral water yang kecil. Kamu paham sudah maksud ilustrasi ini? Ya. Now you know, kalau kamu datang kepada Tuhan dengan rasa haus, dengan rasa rindu, ya, mencari Tuhan, artinya kamu membawa kantong yang besar di hadapan Tuhan, hati yang besar, ekspektasi yang besar, maka kamu akan mendapat yang besar. Seperti orang ini, dia datang, dia bawa, dia punya apa ini, botol air yang besar, dia bawa dua, ya, dia bawa dua dan dia isi dan dua-duanya penuh, ya. Sementara yang ini dia datang itu dengan botol yang kecil, dua-duanya diisi dengan penuh, dengan melimpah, tetapi kandungannya tidak sama. Can you get it? Boleh kamu tangkap sesuatu di sini? Apapun
Ketika kamu datang di dalam hadirat Tuhan, Tuhan sedang mencurahkan itu. Kamu terima banyak, terima sedikit, itu sangat bergantung kepada diri kita. Kalau kita buka hati kita, pintunya kecil saja, maka dia masuk sedikit. Tetapi kalau kita buka selebar-lebarnya hati kita, maka Tuhan akan mencurahkan semuanya masuk. Oke, okay? So in the future, apabila kamu datang kepada Tuhan, bukalah hatimu, bukalah kehidupanmu. Itu sebabnya, now I want to share another revelation, another secret. Why? Kenapa? Ya, ada yang kamu sama-sama datang, tapi ada yang cepat bertumbuh, cepat terus di upgrade, ya. Cepat terus mendapat melayani Tuhan, cepat boleh melihat, cepat boleh berprofesi. Kenapa? It is because dia datang, mereka datang dengan desperate to God. Mereka datang dengan yang sungguh-sungguh, ya. Mungkin karena background mereka hancur. Mereka datang orang yang susah, mereka tiada apa-apanya, mereka hanya ada Tuhan. Nah, saya mau ini. Mungkin kita semua tidak pernah mengalami kehidupan yang hancur. Tapi saya berdoa di dalam nama Yesus. Tidak perlu hidup kamu hancur untuk mendapat yang lebih. Biarlah kamu ingat, datanglah dengan hati yang hancur. Datanglah dengan hati yang remuk. Maka Tuhan akan memberikan kepada kamu. Amin. Di dalam nama Yesus. Kamu boleh menangkap dan ini akan masuk ke dalam pikiranmu, masuk ke dalam hatimu, even terukir, terpahat di dalam loh hatimu. Dan ini kamu akan ingat, rahasia prinsip ini kamu akan ingat selama-lamanya, bahwa kamu datang kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, dengan membawa hati yang besar, impian yang besar, ekspektasi yang besar, maka kamu mendapat yang besar daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya mau share lagi satu ilustrasi sebelum kita masuk ke ayat firman Tuhan seterusnya. Haleluya, haleluya. Saya ada gambar di sini. Ini juga ketika hamba Tuhan share, siapa saja, pagi ini saya, minggu depan nanti, tetapi itu banyak bergantung attitude kita, banyak bergantung kepada respon kita. Seperti gambar di belakang saya yang akan muncul ini. Haleluya. Ya, yang akan muncul ini, boleh suara saya boleh dengar ya dengan jelas? Boleh jelas ya. Oke, okay. Dan saya akan taruh gambar ini. Kamu coba perhatikan apa yang message dia di sini. Oke. Okay. Oke, okay, apa yang kamu lihat? Ya. Can you see? Ini adalah respon. Ya, ini menggambarkan di belakang saya ini, di sebelah sini, mereka itu memberi respon yang positif. Yang di sini juga ada, tapi ada satu, dua, ada tiga orang. Ya, ada tiga orang, mereka itu, ya, mereka memperli, mereka apalah dia ini. Tapi yang Elder Hezekiah dan Sister Naomi, ya, mereka katakan begini. Ya, sama halnya juga, apabila ada hamba Tuhan yang sharing jauh di dalam hati, kadang-kadang kita tanpa sadar, oh saya, kamu sudah membuat judgment sendiri, penilaian sendiri, ya, karena mungkin kamu lihat wajahnya, penampilannya, usianya, ya, tetapi saya ingin sekali lagi, dia hampir sama dengan yang tadi, kalau kamu datang dengan attitude yang benar, maka kamu akan mendapat lebih. Saya perlihatkan gambar di belakang saya ini. Ini adalah orang-orang yang dirubah oleh Tuhan. Ya. Daripada Sister Wani, Ribka, Sister Dolly, dan yang terakhir itu Sister Maji. Saya sudah kenal dia agak berapa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, tapi dia seorang yang ya, pemalu, pendiam. The moment dia datang ke KL bersama-sama dengan Sister Wani dan Sister Ribka, suddenly dia mengalami, ya, dia mengalami jamahan Tuhan. Ya, dia kata, saya tanya dia, kamu ada sudah karunia kah?
Dia kata, saya ini jenis yang mimpi. Saya mesti tidur dulu. Baru saya mendapat mimpi, baru saya boleh boleh beritahu katanya. Tapi pada saat yang baru-baru ini, dia berada bersama-sama dengan kami di sentral. Tiba-tiba ketika saya doakan dia, kami bersama-sama, tiba-tiba dia boleh melihat. Wah, dia seperti yang si Wahni, seperti Seriba. Dia boleh melihat di alam roh ketika kami mendoakan sister Ribka. Dan dia kata, ini Ribka, dia melihat di alam roh. Wah, puji Tuhan, dan dia begitu suka cita sekali. Kalau ini boleh terjadi kepada mereka, ini juga, I believe, ini boleh terjadi kepada semua. It is the matter of how. Kami saya tunjukkan secretnya. Ini free, tidak perlu bayaran. Saya suka share hal-hal rahasia, ya. Itu sangat bergantung. Kamu mau atau tidak? Kamu betul-betul mau atau tidak? Ada peribahasa mengatakan, kita minta, kita tidak dapat apa yang kita minta. Kita tidak dapat apa yang kita minta karena kita tidak sungguh-sungguh menginginkannya, tidak sungguh-sungguh meminta akan perkara itu. Tetapi kalau kamu tahu kepentingan, betapa pentingnya, betapa berharganya untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan, kamu akan menggali firman Tuhan. Betapa pentingnya untuk bisa melihat di alam roh, kamu akan berusaha untuk mencarinya. Amin. Haleluya. Masuk ke poin yang seterusnya, ada ayat firman Tuhan ini. Di dalam Lukas 8 ayat 18 saya bacakan di sini. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saya baca sekali lagi. Di dalam nama Yesus, ketika kamu mendengar pembacaan deklarasi firman Tuhan ini, kamu mengerti, kamu memahami, terbukalah pikiran kamu, mengerti maksud ayat firman Tuhan. Dan bila pada saat ini Roh Kudus yang langsung berbicara dengan release, dengan rema masuk ke dalam hatimu. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Wow, ini agak dalam, tetapi ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Karena itu katanya, perhatikanlah cara kamu mendengar. Oh, rupanya ada juga macam-macam cara mendengar, ya. Ada istilah-istilah mendengar di sini. Masuk kanan, keluar kiri. Ya, ada juga yang mendengar dia dari telinganya langsung masuk ke hati. Ada. Ini sangat penting kita mendengar, ya. Cara kita mendengar. Adakah kita fokus ketika kita mendengar, ketika message disampaikan, adakah kita perhatikan? Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jika kamu baik-baik mendengar firman Tuhan, jika kamu baik-baik mendengarkan firman Tuhan, maka diberkatilah kamu. Diberkatilah kamu ketika kamu di rumah, ketika kamu berada di ladang, diberkatilah gedungmu, diberkatilah. Kalau kamu baik-baik mendengar. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 8 ayat 18 ini, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya. Dan kita dengar baik-baik. Ya, dengar baik. Walaupun kalau kita dengar sekali, kita tidak mengerti. Itu sebabnya mohon Roh Kudus, tolong saya supaya saya boleh bukan saja mendengar tapi saya mengerti apa yang tersirat daripada firman Tuhan itu, ya. Karena dia katakan di sana, karena siapa yang mempunyai, ya, karena kalau kita mendengar dan dengan baik-baik, ya, kita mengerti. Kalau kita dengar baik-baik dengan kalau kita dengar teliti firman Tuhan, ya,
itu kita akan menerima, kita memahami, ya, kita ada input. Maka karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Apabila kita mendengar firman Tuhan dengan baik-baik, kita mengerti, kita memahami satu perkara yang kita dengar, yang kita pahami, dan kata Tuhan kepadanya akan diberi. Ya, artinya akan ditambahkan lagi. Karena kamu sudah mengerti satu perkara ini, rahasia ini, maka akan ditambahkan lagi. There will be a revelation daripada satu kata itu, ya. Satu ayat itu, kalau kamu paham maksudnya, itu adalah isi hati Tuhan dan kamu akan dinyatakan dan dinyatakan daripada satu kata atau satu ayat. Tetapi katanya, tetapi siapa yang tidak mempunyai, artinya kamu tidak mendengar dengan baik-baik dan dia tidak masuk dan kamu tidak mengerti, ya, kamu tidak menerima apa-apa. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya apa dia katakan, akan diambil. Dia adalah seperti talenta, ya, apabila diberikan kepercayaan kepada kita. Karena firman Tuhan itu adalah arahan, instruction. Kalau kita tidak mengerti atau kita terima, karena kita tidak mengerti, tidak paham, kita tidak usahakan, kita tidak praktekkan firman Tuhan itu, langsung itu akan diambil. Bahkan yang lagi parah bagian bawah itu, juga apa yang ia anggap ada padanya. Artinya apa yang kita sudah ada dulu, yang kita sudah pelajari. Karena kalau kita kita tidak paham, kita tidak praktekkan, ya. Jadi daripada karena kita tidak laksanakan perintah itu, perintah Tuhan, maka itu diambil. Ini bukan saya katakan. Ini firman Tuhan mengatakan juga apa yang ia anggap. It can be, kalau kamu pernah belajar, bahkan belajar sampai ke sekolah Alkitab pun, you study about the word of God, about theology, but you did not put into practice. Firman Tuhan katakan juga apa yang ia anggap ada padanya, yang dia sudah pelajari. Tetapi kalau dia tidak praktekkan, tidak digunakan di dalam pelayanan, tidak diusahakan seperti talenta itu, apa katanya itu diambil, tarik CCM. Itu diambil daripada saudara. Sehingga saudara yang sudah bertahun-tahun belajar firman Tuhan, tetapi tidak juga tahu, tidak paham firman Tuhan. Sama seperti Nikodemus. Can you get something? Kamu boleh dapat sesuatu? Saya akan baca di dalam bahasa Inggrisnya, ya. Ini lagi jelas. Dalam bahasa Inggris, dalam, okay, dalam Amplified Bible. So be careful how you listen. For whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given. And whoever does not have a longing for truth, even what he thinks he has will be taken away from him. Sekali lagi saya baca. So be careful how you listen. For whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given. And whoever does not have a longing for truth, even what he thinks he has will be taken away from him. Ya. So inilah yang dijelaskan lebih jelas lagi. Dia katakan bahwa dia a teachable heart, orang yang mau, yang dapat menerima pemberitaan firman Tuhan itu karena dia mau belajar, dia memiliki hati yang mau belajar, a teachable heart. Kalau kita tidak ada hati seorang murid, tidak ada hati yang mau belajar, I want more, I want more, Lord please speak to me, I want more. Tapi kalau kita rasa sudah penuh, ya, sudah penuh, dan sehingga kita, itu saya menerima sesuatu ini. Kalau orang tidak lagi dapat belajar, dikatakan juga firman Tuhan, itu adalah makanan rohani kita. Tapi kalau kita sudah tidak boleh lagi menerima, tidak lagi berselera untuk memakan firman Tuhan, itu Anda itu, kamu itu, kita itu dianggap orang sakit. Tidak ada selera mau makan makanan rohani.
Kan biasa kalau kita sakit kan, kalau kita sakit tidak ada selera mau makan. Itu secara fisikal. I receive this revelation. Kalau orang yang sakit, ya, tapi ada juga orang sakit kuat makan. Tapi kebanyakan, kalau orang itu sakit, dia tidak ada selera mau makan. Nah, kalau kita tidak ada selera, tidak ada teachable heart, tidak ada desire to learn more about God, about God's word, itu kita itu adalah orang yang sakit. You are sick, ya. And tetapi kalau kita sehat, ingin belajar, ingin mengetahui lebih dalam, dan Tuhan akan dia akan tambahkan understanding. To him, more understanding will be given. Tuhan akan memberikan kita pengertian, ya, karena mau belajar. Karena sebelumnya dia tidak understand, kan? Dia tidak understand, tapi dia karena mau belajar firman Tuhan, dia mau dengar baik-baik, dan Tuhan memberikan dia understanding, the ability to understand the word of God, the divine, the message from God. Okay? Dan whoever does not have a longing for truth, orang yang tidak ada keinginan mau mengetahui kebenaran, ya, mungkin dia rasa dia sudah tahu, dia rasa sudah banyak belajar, dia sudah rasa pandai. Even what he think he has will be taken away from him. Ini adalah satu amaran. So, ambillah setiap kesempatan selagi ada orang yang share firman Tuhan. Selagi ada hamba Tuhan yang share firman Tuhan, the apostle, the prophet, evangelist, pastor, teacher yang mau menyampaikan firman Tuhan, dengarlah baik-baik. Maka Tuhan akan memberikan pengertian. Jangan katakan saya tidak paham, saya tidak mengerti. Asal saja kamu mau belajar, Tuhan tolong saya. Tolong saya Tuhan, mampukan saya untuk mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Because you have a teachable heart, God will give. Dia katakan to him more understanding. Understanding will be given. Hallelujah, hallelujah. You learn something this morning. Kamu belajar sesuatu. It is very simple. Prinsip yang simple. Tapi kalau kita lakukan, praktekkan ini, you will be a supernatural Christian. Hallelujah, hallelujah. Dan saya mau share lagi satu. Hallelujah. Okay. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 33, saya baca di sini. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, seperti yang kita baru alami pada hari Ahad yang lalu. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya baca lagi sekali, dalam nama Yesus terbuka, reveal, terbuka pengertian, terbuka mata rohani. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di dalam bahasa Inggrisnya, and with great power, the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Hallelujah. Okay? Nah, saya ingin membawa kita lagi di sini. Bersiap sedia to explore. Bersiap sedia untuk mendengar baik-baik apa yang dia katakan di sini. Dan dengan kuasa yang besar, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul, ya, the apostle, dan juga the prophet yang supernatural menyatakan keajaiban bahwa dia bersaksi tentang kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dia tidak berkhotbah seperti yang dulu-dulu. Tapi ada saja wahyu, ada revelation, ada rema. There is power in the resurrection of Christ. Bahwa ketika kalau kita lemah, dalam apa keadaan kita yang seperti sudah hampir mati, bahkan sudah mati, Yesus dia bukan mati saja tahu. Dia bukan mati di kuburan saja, tapi dia masuk ke dalam alam maut. Ya,
dan dia pergi ambil rampas itu kunci maut. Dan dia keluar. There is power. Kuasa kebangkitan Yesus itu ada kuasa. Apapun keadaanmu, prinsip ini boleh dipakai dalam keadaan bisnismu lagi tengah gawat, dalam keadaan yang susah maju. Istiharkan kuasa kebangkitan di dalam usahaku, di dalam bisnisku, di dalam pelajaran, di dalam hubungan suami istri, di dalam pelayanan. Saya istiharkan kuasa kebangkitan Yesus dalam hidupku. Saya percaya, jadi menurut iman saya. Amin. Amin, haleluya. Dan apa hasilnya? Apabila kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, maka katanya di bawah itu, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, ya. Mereka hidup di dalam the grace of God, ya, dengan melimpah-limpah kasih karunia Tuhan, by the grace of God. Ya, yang melimpah-limpah. Kamu tahu apa ada di dalam kasih karunia? Ya. Di dalam anugerah itu. Itu luar biasa, the presence of God. Dia punya favor, ya, perkenanannya, kasihnya melimpah-limpah di dalam hidup kita. Dan saya istiharkan ada kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kamu yang mendengar pada pagi ini. Kamu mengalami, kamu merasakan, ya, mengalami kasih karunia Tuhan, the grace of God, yang abundant, yang melimpah-limpah. Di dalam bahasa Inggrisnya itu dia katakan, and great grace was upon them all. Great grace, saya jarang juga dengar ini. Ya, great grace. Kasih karunia yang dahsyat, yang luar biasa, was upon them all. Di atas mereka semuanya, kasih karunia Tuhan. Amin. Biarlah kasih karunia Tuhan itu ada di atas kepala kita semua, di dalam kehidupan kita. Bukan murka Tuhan, not the wrath of God, tapi kasih karunia Tuhan. Amin. In Jesus' name. In the mighty name of Jesus, saya istiharkan supaya ini menjadi kenyataan semuanya. Dan yang kedua terakhir yang saya mau share di sini ialah ini. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saya baca lagi sekali. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, kamu paham apa maksud di sini? Di sini adalah perbandingan. Ya, ada perbandingan dua keadaan. Saul yang adalah raja yang sudah dewasa, yang sudah lebih lama, tetapi dia hanya mengalahkan beribu-ribu musuh. Walaupun ini dalam bentuk nyanyian, ini adalah dalam bentuk yang mereka gunakan, ya, peribahasa dalam kata-kata mereka. Tetapi ini adalah menggambarkan betapa jauhnya Saul itu dibandingkan dengan Daud. Seorang yang Saul itu sudah dewasa, ya, tidak tahu kurang pasti umur dia berapa, tapi dia sudah dewasa, seorang raja. Tetapi Daud ini masih remaja, ya, waktu dinyanyikannya dia masih remaja, tetapi dia boleh mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Do you understand the difference of thousand and laksa-laksa ini billion, not million? Ya, kalau di Malaysia itu juta, ya, berjuta-juta, berbilion-bilion. Saya kurang pasti lagi yang berlaksa-laksa ini. Semada yang dia dimaksudkan yang billion. Tetapi itu perbedaannya sangat jauh. Ribu dan berlaksa-laksa itu jauh. Nah, this is to show that kalau kita bergerak
di dalam Tuhan. Kalau kita mendengar baik-baik firman Tuhan dan kalau kita memahami firman Tuhan, ya, karena kita ada teachable heart and God will grant us understanding dan itu membuat kita ada conviction, keyakinan, kepercayaan terhadap firman Tuhan, kita genggam dia erat-erat dan kita praktikkan bahwa apa yang kita katakan, kalau apa yang saya ucapkan itu pasti jadi. Saya katakan ini, I have this conviction. Saya ada kepercayaan yang kuat di sini. Kenapa saya katakan jadi? Jadi, jadilah menurut imanmu. Karena ketika Tuhan mencipta dunia, jadilah terang, dan terang pun jadi. Dan ketika Yesus menyembuhkan orang buta, katanya, jadilah menurut imanmu. Ya, jadilah menurut imanmu. Ada itu sebabnya, di dalam pelayanan, if I am the president of GAPM, itu inilah rahasia dia saya pegang. Bukan tidak semestinya kamu jadi presiden. Ya, tetapi di dalam hidupmu nampak ada sesuatu yang supernatural. Kamu boleh bukan lagi menjadi Kristen yang dibully, yang ditindas-tindas oleh kuasa kegelapan, diperbodoh-bodohkan oleh kuasa kegelapan, dipermalukan, being humiliated by the devil. Iblis pun tidak takut, tidak gentar, tengok. Tetapi kita mau menjadi orang Kristen yang luar biasa, yang supernatural. Menjadi orang Kristen yang berbahaya. Saya ulangi, menjadi orang Kristen yang berbahaya kepada setan. Jangan berbahaya kepada sesama. Ya, kita adalah orang-orang iblis. Nampak saja dia kenal. Dia kenal orang ini bahaya. Ini, Sally ini bahaya. Kita jangan coba-coba kacau dia. Ya, nanti kita lari terberet-beret, katanya. Ya. Dan yang terakhir di sini, sebagai penutup saya ingin share di sini, di dalam Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan apa? Segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Saya baca lagi sekali, dengar baik-baik. Ya. Apabila kamu mencari aku, kata Tuhan, kamu akan menemukan aku. Ada jaminan sudah di sana. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ini satu statement daripada Tuhan, daripada surga yang sangat dalam. Ya. Apabila kamu mencari aku. Masalahnya kita kurang mencari Tuhan. Ya. Dan kita tidak dan kita juga tidak menanyakan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ingin tahu yang dalam. Sudahlah, ya. Tapi di sini ada janji. Dalam ayat ini ada janji. Oleh yang demikian, di belakang saya ini adalah Joshua, ya. Bagaimana dia memimpin? Kalau Musa tidak boleh tembus, dia bawa umat Israel keluar daripada Mesir, tapi dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. It is not easy. Tetapi Yosua ini, dia yang bukan sebelum masuk, dia mengalami banyak peperangan dan peperangan dan peperangan. Dan akhirnya dia masuk ke dalam tanah perjanjian. Ada tertulis di sini, sungguh-sungguh 3 hingga 6 bulan. Kamu faham, itu adalah singkatan bagi sesuatu yang powerful. Sungguh-sungguh, jika kamu sungguh-sungguh, ya, jika kamu sungguh-sungguh menanyakan aku, kata Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh ingin tahu, jika kamu sungguh-sungguh ingin mau melayani Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh ingin melayani dipakai Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh ingin melihat di alam roh, jika kamu sungguh-sungguh mengalami kasih kuasa Tuhan di dalam hidupmu, jika kamu sungguh-sungguh di dalam tempo 3 atau 6 bulan, bukan saya, tetapi dengan otoritas yang Tuhan berikan, dengan kekuatan kemampuan daripada Tuhan yang ada di dalam saya, Tuhan pakai saya, I can transform you in Jesus name, menjadi seorang orang Kristen biasa menjadi warrior.
Saya ulangi, jika kamu sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak hangat-hangat, sekejap mau, sekejap tidak, sekejap timbul, sekejap tenggelam, itu memang I cannot guarantee. Ya. Tetapi kalau kamu sungguh-sungguh mau mencari, mencari Tuhan, mau mendalami, ini saya mencari orang-orang seperti ini, orang yang sungguh-sungguh, yang sanggup berkorban, ya, sanggup berkorban karena dia punya kerinduan. Dan saya siap dengan kekuatan daripada Tuhan to train you, memberikan impartasi. And I guarantee, and I can guarantee, and I prove to you. Saya buktikan. Ada ramai yang sudah diubah. Ya, dalam waktu yang singkat. It is not me again. It is not me. Bukan saya. Tapi I just respond to your desire, to your hunger. Ya. Tuhan, Tuhan pakai orang yang saya, orang yang biasa-biasa ini, ya, yang punya conviction, yang punya berpegang firman Tuhan. Ramai yang diubah, Sister Sally diubah, ya. Di gereja ketika melayani di gereja mereka, they can feel the presence of God. They can feel the power. It is not me. I can feel as a carrier of the fire, I can feel the fire. I can feel the panasnya. Hadirat Tuhan, that's why I have to release. Juga Wani, of course Wani juga ada daripada pastor, pastor yang lain beri dia. Tapi dia belum diaktifkan sepenuhnya. But the moment dia join di sini, bersama dengan para hamba Tuhan, Apostle Peter, dan this is my belief. Ya, kalau kamu sungguh-sungguh mau free of charge, saya melepaskan itu kepada kamu. Dan sekarang kita puji Tuhan ada ramai, ada warrior. Dan soon warrior ini akan bertambah-tambah. Haleluya. Sekali lagi saya ingin katakan, kalau ada di antara kamu ada berapa? 55, 54 orang. Jika kamu sungguh-sungguh, kalau kamu mau, kamu beritahu Tuhan, Tuhan akan tunjukkan nanti kepada saya. Saya tengok saja, saya tahu ada, I can smell in the spirit orang ini. And saya tidak boleh tolak. Setiap kali saya tengok di Zoom, Tuhan akan kasih lihat saya orang ini. Sama seperti yang terjadi kepada Sister Sally, Sister Wani, dan yang the rest. Tuhan kata, ambil orang ini. Walaupun dalam pikiran saya secara manusia, Tuhan, orang ini tidak boleh. Ya. Kalau dilihat secara mata, tidak boleh. Ya. Tetapi kata Tuhan, balik-balik setiap kali saya round, saya lihat ada tek. Dia sangkut dan and by faith saya angkat pilih dan masuk dan orang itu puji Tuhan diubah dan mereka akan terus dipakai dengan Tuhan dan yang bagi warrior kalau kamu sudah dapat don't be satisfied dengan apa yang ada there will be more ada lagi lebih banyak yang Tuhan sediakan buat kamu. Haleluya, haleluya. Ini bukan ini jauh daripada kata-kata sombong ya. Jauh main sombong ini saya tidak main. Saya I just tell you the truth. Apa yang ada dalam hati saya sampaikan. Dan saya melihat itu luar biasa. Bila saya katakan supernatural, and I'm living in the supernatural. Dan kita yang bersama-sama di sini adalah supernatural semuanya. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih. Apa yang sudah di-share, sudah didengar, dan didengar dengan baik-baik, dan mereka, they have the teachable heart, hati yang mau belajar, and it is God, it is the Holy Spirit will give them the understanding. Tuhan, Roh Kudus yang memberikan mereka pengertian, pemahaman, ada rema, dan apabila mereka mendapat rema, kebenaran itu, mereka mempunyai, mereka itu menjadi keyakinan bagi mereka, dan mereka akan praktekkan itu. And it is the joy, great joy for them to put into practice what they have learned. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan saya berdoa supaya ketika mereka melakukannya, ketika mereka katakan fire, fire itu keluar di alam roh dan itu boleh dirasakan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus,
Setelah saya mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan, berkat a full package blessing, terus tersebar, terus masuk, meresap. Dan saya berdoa, ada hati, ada kesungguhan. Mereka sudah berkorban, bangun pagi, dan duduk mendengar firman Tuhan. Dan saya berdoa, they will have a teachable heart. Mereka ada hati seorang murid, mau belajar. Dan Tuhan akan menganugerahkan, mengaruniakan anda understanding, pengertian kepada kamu semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk blessing yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kepada anak-anak Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus HaMasyiah, kami berdoa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Jadilah menurut imanmu. Amin, amin. Serahkan kepada Dekan Daud. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Saya percaya semua sangat diberkati hari ini dengan sharing yang dikongsikan oleh Apostle Jipe. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, mari kita mendengar respon dari beberapa hamba Tuhan. Yang pertama dari Apostle Peter, respon untuk firman pagi ini, Apostle. Haleluya, shalom kepada semua. Kita sudah diberkati dengan luar biasa firman Tuhan yang hidup. Ya, tapi itu hanya akan menjadi nyata dalam hidup kita. Kita akan menikmati kalau kita mendengar. Ya, di sini perhatikan cara kita mendengar itu penting. Jadi kita harus juga mengetahui kalau kita mendengar kita diberkati. Tapi kalau tidak mendengar kita dikutuk. Nah, ini bahaya. Harus kita ingat itu. Harus kita diperingatkan bahwa ada dua. Satu berkat, satu kutuk. Dan hari ini, pagi ini Tuhan perhadapkan kepada kita. Dua, yaitu hidup atau maut. Dan Tuhan mau kita terus menikmati hidup. Ya, ya? Kalau kita rujuk kepada kitab ulangan, you know, Deuteronomy chapter 28. Ya, Deuteronomy, Ulangan 28 ayat 1. Oke. Daripada firman ini, kita Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 ini berbicara tentang berkat. Kalau kita baca di ayat 1 yang mengatakan jika engkau baik-baik mendengar. Saya ulangi. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan. Oke? Mendengar baik suara Tuhan Allahmu dan bukan jajak mendengar tahu. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu hari ini. Tadi hari ini kita mendengar suara Tuhan melalui hamba Tuhan sebentar tadi. Tuhan sampaikan itu kepada kita. Karena dia mau memberkati kita. Dan Tuhan peringatkan kita dari mula. Bahwa harus kita perhatikan cara kita mendengar. Oke, cara kita mendengar supaya kita mempunyai suatu hati yang senang diajar. The teachable heart. Itu penting. Karena apabila kita ada teachable heart, kita senang untuk bukan saja mendengar, tapi senang untuk melakukannya. Dan apabila kita melakukan, maka berkat itu akan dilepaskan kepada kita. Seperti di Ulangan bab 28 ini. Firman mengatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Dia kata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, kata Tuhan. Apa itu berkat? Kalau kita baca daripada ayat 2 sampai 14, semua berkat itu kita diangkat Tuhan menjadi kepala, bukan ikur. Di atas, bukan di bawah. Kita akan diberkati segala usaha kita. Tuhan akan memberkati. Ya. Dan kalau kita baca di ayat 15,
Dia kata di sana apa? Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintahnya dan ketetapannya, dia kata, yang ku sampaikan pada hari ini, ya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kalau kita baca dari ayat 15 sampai 46, ada 55 kutukan-kutukan di sana. Dan kebanyakan kutukan-kutukan itu akibat daripada tidak mendengar dan tidak melakukan firman adalah 64%, 60% adalah sakit penyakit. Jadi mungkin kita renung sekarang. Mungkin sakit penyakit yang kita hadapi sekarang ini ada kemungkinan disebabkan oleh kutukan. Kutukan yang tidak mendengar dan tidak melakukan perintah Tuhan. Oke, jadi bagaimana kita dapat melepaskan dari sakit penyakit itu? Adalah berubah. Perhatikan cara kita mendengar. Bukan jejak cara mendengar, tapi melakukannya. Setia untuk melakukan. Dan mereka yang ada hati yang senang diajar, atau teachable heart, mereka akan dapat melakukannya setelah mendengar. Jadi mari kita berdoa pagi ini supaya we have a teachable heart. Supaya apabila kita mendengar apa disampaikan Tuhan kepada kita seperti pagi ini. Tuhan sudah berbicara kepada kita. Sudah sampaikan isi hatinya kepada kita. Supaya kita diberkati. Tuhan sebenarnya tidak mau mengutuk kita. Tapi karena kita pilih untuk dikutuk. Jadi mari kita belajar hari ini. Kalau ada di antara kita di sini yang bila kita sakit susah untuk sembuh. Sikit-sikit sakit. Sembuh, sakit balik. Sepanjang hidup kita selalu sakit. Itu tanda yang kita ada kutukan hukum Taurat. Nah, puji Tuhan, 2-3 hari baru-baru ini kita merayakan Good Friday. Penyalipan Yesus, kematian Yesus. Nah, di sanalah di atas salib, Yesus menjadi kutukan di atas salib. Oke, supaya kita terlepas daripada segala kutukan-kutukan hukum Taurat ini yang di sana yang tersenarai di dalam Ulangan bab 28 ayat 15 sampai 46. Di sana di Galatia 3:13 mengatakan Yesus sudah menjadi kutukan di atas salib supaya kita benih-benih Abraham terlepas dari segala kutukan hukum Taurat. Dan di ayat 14, supaya berkat yang disediakan Tuhan itu akan mengalir kepada kita. Mungkin selama ini kita berusaha, bertungkus lumus untuk bekerja, tapi selama ini banyak halangan. Kita mau bekerja, tapi akhirnya kita mau buat sesuatu, akhirnya gagal juga. Nah, inilah tanda-tanda ada kutukan. Jadi mari kita saudara, mungkin pagi ini kita berdoa untuk melepaskan daripada kutukan-kutukan ini. Karena tanpa disedari, kebanyakan kita ada pergumulan, ada berusaha tapi tidak ada kejayaan dalam hidup kita. Maka itu sebenarnya menyebabkan kita tidak diberkati. Karena berkat itu terhalang oleh kutukan itu. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah selesai di atas salib. Menjadi kutukan supaya saudara dan saya, benih-benih Abraham, akan terlepas dari kutukan hukum Taurat ini, supaya berkat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, dilepaskan kepada kita hari ini. Amen. Jadi mari kita persiapkan hati kita, saya terdorong untuk berdoa bagi kita semua di sini. Tanpa disadari mungkin, ya kita semua, mungkin kita punya tidak sungguh-sungguh, yang ditekankan oleh hamba Tuhan tadi, Pastor Jeppe, harus kita ada hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, baru dia diketemukan mengikuti Yeremia 29:13. Banyak orang berdoa, tapi dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebelum dia bertemu Tuhan, dia sudah bercakap. Sedangkan Tuhan kata, carilah aku dengan segenap hati, maka aku akan diketemukan. Jadi mari kita ubah cara kita berdoa.
Sebelum kita mulai berdoa, cari Tuhan dulu dengan segenap hati. Baru kita berbicara dengan Tuhan. Oke, dan mari kita sama-sama, saya tidak mau panjangkan, saya terdorong untuk berdoa melepaskan kita semua. Oke, selain daripada kutukan hukum Taurat, ada dua lagi kutukan yang lain. Oke, dia tuh ada curses yang menghalang kita. Pertama, kutukan hukum Taurat. Oke, yang kita boleh selesaikan melalui Galatia 3:13. That is the prescription to set free from this kutukan hukum Taurat. Ada dua, ada satu lagi kutukan generasi. Oke, kutukan nenek moyang kita. Karena nenek moyang kita terlibat dalam penyembahan berhala. That is what we call generation curse, generational curse. Bagaimana kita melepaskan daripada generational curse? Oke, Kolose 1:13 mengatakan kamu sudah terlepas dari segala kuasa kegelapan dan sudah dipindah di dalam kerajaan terang. Oke, itu satu. Kedua, apabila kita sudah menjadi anak Allah, kita sudah masuk di dalam keluarga Allah. Kita bukan lagi keluarga nenek moyang kita. Karena kita sudah lahir baru. Kita sudah menjadi anak Allah. Amen. Karena kita menerima Yesus, percaya atas namanya, kita menerima kuasa menjadi anak Allah. Yohanes 1:12. Jadi kita sekarang anak-anak Allah. Mengikut Efesus 2 ayat 19. Kita sudah menjadi keluarga Allah. Jadi nenek apapun dilakukan oleh nenek moyang kita, tidak lagi mengalir kepada kita. Dan kutukan itu tidak lagi mengalir dan tidak ada lagi menghalangi berkat mengalir ke dalam hidup kita. Oke, satu lagi kutukan yang banyak orang tidak paham adalah kutukan daripada perkataan manusia. Oke, banyak ibu bapak tanpa disedari mengutuk anak-anak mereka. Kalau anak mereka pemberontak, kalau anak mereka yang seringkali tidak mau dengar cakap, dia melepaskan kata-kata yang berunsuran kutukan. Kau pulang hajal, kau matilah. Itu kutukan. Dan itu setiap perkataan yang keluar mulut kita adalah benih. Dan benih perkataan itu akan tumbuh dan akan berbuah. Itu sebab anak-anak kita yang dikutuk daripada perkataan manusia, dia akan ternyata di dalam tingkah laku dia, di dalam sikap dia, dan perbuatan dia. Dan kita kadang-kadang kita marah anak kita. Sebenarnya yang penyebab itu kita sendiri. Satu lagi perkataan, kutukan akibat dari perkataan adalah mungkin orang, orang musuh kita mengatakan, kau matilah kau, kau bankruptlah kau, sampai mati kau tidak kawinlah, sampai mati kau tidak anaklah, macam-macam. Itu kutukan daripada perkataan manusia. Benih-benih itu, dia ada kesan. Karena setiap benih akan bertumbuh. Dan apalagi itu adalah perkataan yang diucapkan. Oke? Okay? Prinsipnya di Mazmur 103:20. Kalau kita memberi suara kepada firman, malaikat-malaikat dan pahlawan-pahlawan perkasa melaksanakan firman yang kita ucapkan itu. Tetapi kalau kita mengucapkan sesuatu yang negatif, kutukan-kutukan itu, yang melaksanakan dia adalah iblis. Amen. Maka iblis yang datang mencuri, membunuh, membinasa hidup kita. Dan dia mau nyatakan apa yang kita ucapkan itu dalam hidup kita. Sehingga apa ini usaha kita dalam hidup maju terhalang. Kenapa? Karena kutukan. Jadi pagi ini, oke. Okay. Bagaimana kita mengatasi kutukan yang diucapkan? Atau kutukan daripada perkataan manusia? Oke. Okay. Yeremia 1 ayat 10. Kita sudah diberi kuasa untuk mencabut, merubuh, dan membinasa. Oke? Okay? Apa yang sudah tertanam itu harus kita cabut. Oke? Okay? Kita rubuhkan, kita hancurkan semua kesan-kesan yang ternyata di dalam hidup orang. Dari kita ambil kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk mencabut, membinasa, merubuh semua itu supaya dia hancur, tiada lagi, tapi jangan lupa.
kuasa yang sama juga di ayat yang sama, Yeremia 1:10, kuasa untuk menanam dan membangun. Oke, setelah kita mencabut, merubuh semua kutukan-kutukan itu dengan kesan-kesan dia, harus kita jangan tinggalkan dia kosong. Harus kita tanam, bangun di atas tempat itu atau hidup orang itu apa? Kebenaran firman Tuhan. Kita lepaskan berkat dalam nama Yesus. Engkau adalah anak Allah yang diberkati Tuhan. Segala berkat rohani sudah disediakan engkau. Engkau adalah kepala, bukan ekor. Engkau di atas, bukan di bawah. Segala usahamu akan berjaya. Kita usahakan, kita lepaskan berkat-berkat itu. Amen. Ini kita menangani kutukan-kutukan, saudaraku. Oke. Jadi mari kita. Saya minta kita semua pandang Yesus di atas salib. Karena semasa Yesus di atas salib, pada masa itulah dia tanggung semua itu. Oke, mari kita berdiam. Pandang Yesus di atas salib. Dan kita melepaskan semua kutukan. Dan saya mau berdoa. Haleluya. Kura makasyakala bakasyikili anda. Rombukutu rombukusyakari anda labasyata. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu sebentar tadi untuk memperingatkan kami, untuk memperhatikan cara kami mendengar perkataan-Mu, firman-Mu Tuhan, supaya kami ada hati yang senang diajar dan siap untuk melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami, supaya berkat akan mengatasi kami, berkat akan mengalir dalam hidup kami. Tapi pada masa yang sama, banyak kali kami tanpa disadari Tuhan, selama hidup kami, banyak kali kami tidak mendengar, tidak sungguh-sungguh untuk mendengar suara-Mu, maka kutukan mengatasi hidup kami, sehingga kami mengalami banyak bencana, banyak malapetaka, banyak sakit penyakit dalam hidup kami, dan banyak halangan-halangan di dalam perjuangan hidup kami, banyak halangan di dalam segala usaha kami, sehingga kami gagal dalam banyak hal dalam hidup kami. Tapi Tuhan, terima kasih karena Engkau menyatakan kepada kami, Engkau memberikan kami satu pengertian yang baru, Engkau menunjukkan kepada kami Tuhan kunci bagaimana melepaskan daripada segala kutukan-kutukan yang menimpa hidup kami, yang menghalang kejayaan di dalam hidup kami. Tapi pagi ini Tuhan, terima kasih. Mungkin ada di antara kami di sini, ya Tuhan, yang ada kutukan-kutukan hukum Taurat akibat daripada pelanggaran-pelanggaran kami, akibat daripada kegagalan kami untuk mendengar suara-Mu. Tapi Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berikan kami kunci bagaimana mengatasi itu. Galatia 3:3 mengatakan, Engkau sudah jadi kutukan di atas salib, menanggung segala kutukan kami, supaya kami terlepas dari segala kutukan hukum Taurat, Tuhan. Karena kami adalah benih-benih Abraham, dan biarlah berkat yang sudah Engkau siapkan itu mengikuti Efesus 13, Bapa Surgawi sudah mengaruniakan kami segala berkat rohani yang ada di surga. Biarlah berkat-berkat ini sekarang mengalir karena kami sudah terlepas daripada segala kutukan-kutukan hukum Taurat, Tuhan. Oh, Rabaka Shantara Yandala Basanda. Mungkin selama ini banyak berkat yang tergendala sehingga kami tidak menerima dan menikmati itu, Tuhan. Tapi hari ini kami melepaskan diri kami karena firman-Mu, kami sudah mendengar, kami sudah mengerti, kami sudah memahami, dan kami menuntut janji-janji firman-Mu, Tuhan. Karena firman-Mu, ya dan amin. Apatah lagi kami mengatakan ini di hadapan-Mu, karena mengikut firman-Mu di bilangan 14:28. Oh, sesungguhnya aku mengatakan ini, demi nama, demi aku yang hidup, kata firman Tuhan. Oh, apabila Engkau mengatakan ini di hadirat-Ku, aku akan melakukan, kata firman Tuhan. Maka kami tuntut Tuhan, dan kami mengatakan ini di hadapan-Mu, dan kami tuntut firman-Mu bahwa Engkau pasti melakukan apa yang kami istiarkan di hadapan-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami sudah pun mengistiarkan di hadapan-Mu, oh, pelepasan-pelepasan dari setiap pribadi yang ada di sini Tuhan, yang selama ini dihalang berkat, oh, mengalir dalam hidup mereka karena kutuk
bukan kutukan hukum Taurat, tapi kami mengucap syukur karena Engkau sudah selesai di atas salib, dan kami tuntut pelepasan itu daripada kutukan-kutukan hukum Taurat. Di dalam nama Yesus, saya melepaskan dengan kuasa Tuhan berikan setiap pribadi di sini, supaya mulai hari ini tidak ada lagi kutukan-kutukan hukum Taurat menghalang berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Ya Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu. Mungkin ada di antara kami juga, oh Tuhan, dihalangi berkat mereka akibat dari pada kutukan nenek moyang, generational curse Tuhan, kutukan generasi, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah sediakan kami satu kunci melepaskan diri daripada kutukan-kutukan nenek moyang ini, generational curse ini Tuhan. Oh haleluya, terima kasih, karena Kolosi 1:13 mengatakan kami sudah terlepas dari segala kuasa kegelapan dan sudah pun dipindah di dalam kerajaan terang Yesus, di mana kuasa kegelapan tidak dapat mengatasi. Dan terima kasih juga Tuhan, karena mengikut Efesus 2:19 kami sudah menjadi keluarga Allah, sudah dipindah Tuhan, bukan lagi nenek moyang kami, ya Tuhan, ada kaitan dengan nenek moyang kami, tapi kami sudah menjadi keluarga Allah, dan kami dalam nama Yesus putus hubungan jiwa dengan nenek moyang kami yang dahulunya menyembah berhala. Tapi kami ke saat ini Tuhan, kami sudah menjadi anak-anak Tuhan, kami keluarga Allah yang hanya berkat mengalir dalam hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya. Hurra bakas santara mas santarianda, apa yang Kau sediakan Tuhan, berkat-berkat itu bagi kami anak-anak-Mu, pewaris kerajaan surga, mengikut Roma 8:17, Engkau mengatakan dalam firman Tuhan bahwa kami ada bagian dalam janji-janji-Mu, karena kami ada pewaris kerajaan surga, dan apapun yang Kau sediakan bagi kami di dalam nama Yesus, biar itu dilepaskan kepada setiap pribadi, supaya kami mendapat menerima sesuatu breakthrough mulai hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mungkin ada di antara di sini Tuhan dikutuk oleh perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut manusia. Mungkin ada di sini dikutuk oleh ibu bapak Tuhan tanpa disadari. Oh Tuhan, oh rabakas sikirianda, atau dikutuk oleh orang-orang yang di luar sana, oh orang-orang yang berniat jahat terhadap kami, sehingga melepaskan kutukan atas hidup kami di dalam nama Yesus. Setiap perkataan-perkataan, benih-benih yang mungkin sudah tumbuh dan sudah berbuah nyata di dalam tingkah laku kami, berbuah di dalam hidup kami, yang seolah-olah tidak ada kesuksesan, tidak ada kejayaan dalam hidup kami, tapi mulai saat ini di dalam nama Yesus, seperti mana Engkau menyatakan kepada Yeremia 1:10, ya Tuhan, di mana Engkau sudah berikan kuasa untuk mencabut, merubuh, dan membinasa di dalam nama Yesus, dan kuasa untuk membangun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saya melepaskan setiap pribadi dengan kuasa Engkau berikan. Saya cabut semua apa yang sudah bertumbuh dan berbuah akibatnya pada perkataan-perkataan yang berunsuran kutukan yang dilepaskan atas hidup kami di sini. Tapi mulai saat ini, saya istiarkan Tuhan, semua benih-benih yang sudah bertumbuh dan berbuah dicabut, dirubuh, dibinasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Hurra bakas syakarian dala basanda. Dan kami sekarang melepaskan, kami menanam dan membangun di atas fondasi hidup kami dengan berkat demi berkat Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga yang diberkati. Segala berkat rohani sudah disediakan bagi kami. Kami adalah Tuhan, umat yang lebih daripada pemenang, karena Allah di pihak kami, siapa dapat melawan kami? Tuhan, tubuh kami sudah menjadi bait Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam kami, karena Roh Kudus yang sentiasa bekerja di dalam melalui hidup kami, supaya kami terus diberkati, dibentuk, dikuatkan hari demi hari, supaya Yesus terus ternyata dalam hidup kami Tuhan, dan biarlah Tuhan terus memimpin langkah kami, karena Roh Kudus sudah menjadi pemimpin kami, penolong kami, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Apatah lagi kami adalah gereja-Mu Tuhan, tubuh Kristus, mengikuti Efesus 1:23, kami adalah kepenuhan Allah yang sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mengikuti Efesus 2:6, dan kami di dalam satu posisi yang penuh dengan kuasa dan otoritas, dan semua kuasa-kuasa kegelapan ada di bawah
kaki kami atau di dalam kekuasaan kami. Karena kami umat yang lebih daripada pemenang. Saya melepaskan berkat kepada setiap pribadi di sini. Pagi ini Tuhan. Supaya mulai hari ini, 2 April, ada suatu penerbusan yang luar biasa. Dan berkat Tuhan sudah pun mengalir dengan derasnya. Karena tingkap surga sudah terbuka di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam keluarga kami ada suatu kesatuan, kedamaian. Ada keharmonian. Oh, ada kesatuan. Karena tidak ada kutukan dalam hidup keluarga kami. Dan suami istri, hubungan suami istri terus menjadi akrab, intim. Dan terus bahagia di dalam keluarga. Dan anak-anak terus taat kepada ibu bapa. Karena sudah terlepas bersegak kutukan-kutukan hukum Taurat, kutukan-kutukan daripada perkataan yang keluar daripada ibu bapak dalam nama Yesus. Dan sekarang Tuhan, ada pemulihan luar biasa terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Karena tahun ini tahun di mana ada satu penerbusan yang luar biasa terjadi kepada kami. Itu janjimu, dan kami tuntut janjimu itu Tuhan. Karena setiap firman yang keluar daripada mulutmu tidak akan kembali kepada selagi itu belum terjadi, dan kami setiarkan sudah terjadi Tuhan. Haleluya. Dan kami mohon Tuhan, Engkau meteraikan semua pelepasan dan juga berkat ini dengan kuasa dari Yesus, supaya apa yang kami sudah mendapati hari ini, iblis tidak dapat mencuri lagi. Iblis, kami peringatkan Engkau, apa yang Engkau curi daripada kami selama ini, Engkau harus kembalikan 7 kali lipat ganda. Dan kami dengan iman, dengan iman kami sudah terima apa yang Kau curi selama ini. Karena itu ya berkat daripada Bapa Surgawi untuk kami anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Peter. Ya, puji Tuhan. Ya, sekarang kita mau masuk dalam, masih ada waktunya. Sekarang kita mau masuk dalam sesi petik yang akan dibawa oleh Supra Warrior ya. Pertama sama Sally, are you ready? Dikendok, terima kasih. So mungkin saya start dengan sedikit testimony. So saya sangat beruntung. Tadi Pak Sejipo cakap lepas dia datang gereja saya, so dia cakap okay Sally, let's join ini JPM. Dan saya jumpa dia dengan Apostle Peter. Tadi ayat yang dibagikan dalam firman yang dia cakap those who have more, siapa yang ada akan ditambah-tambahkan. Itu pun terjadi dalam hidup saya. So awal saya karunia lebih kepada penglihatan dan mimpi lah. So dari JAPM ni saya sudah ikut I think 1 tahun kah, around 1 tahun, and then Tuhan tambahkan karunia lebih untuk mendengar. So pendengaran saya dibuka, sekarang saya boleh dengar. So, tapi itu semua bermula dari hati yang mau dekat dengan Tuhan. Hati yang macam anak kecil. Kalau nampak bapa dia balik dari kerja, so cakap, bapa, macam itu. So, it's very simple. Karena terkadang kalau kita sudah sering dengar firman Tuhan, doa, kita selalu cakap, hamba Tuhan selalu doa yang baik. Selalu cakap berkat. Kita anggap itu seperti sudah biasa. Tapi kalau hati kita ini sebenarnya dia tanah yang subur, setiap perkataan kita terima saja. Setiap doa kita tahu Tuhan sedang berbicara kepada kita. So macam kita sendiri over confident, kalau bahasa Indonesia cakap GR, you tahu GR, gede rasa. So kita macam happy lah, macam oh Tuhan hari ini berkata dengan saya. That the one that fuel hati kita terbuka untuk lebih lagi menerima dan menerima. So itulah testimony dari saya. Karena saya percaya dalam Zoom ini banyak orang yang sebenarnya sedang haus akan Tuhan, yang sedang mencari Tuhan dengan luar biasa. Amin, amin. So untuk ada sesi untuk generals, saya percaya pun saat masa ini lepas resurrection, kebangkitan Tuhan Yesus, saya merasa ada satu shift dalam atmosfer ini. Ialah satu, tadi Pastor Peter dia berdoa untuk satu breakthrough. Saya merasa seperti Lion of Judah is coming to the place, is making things, is preparing kan. So untuk anak-anak Tuhan, kita yang tahu time dan masa,
kita kena dekat dengan Tuhan supaya kita menerima berkat itu dan kita tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepada anak-anaknya, especially at this end time. So untuk sesi pribadi mungkin saya mulai dengan Sister Doris, Doris Bampa. Sister Doris, kalau Indon ada satu perkataan veteran, kamu tahu veteran? Macam veteran tuh artinya orang senior lah. Senior yang sudah lama berdoa, yang sudah lama macam warrior dia berperang, sudah lama menjadi hamba Tuhan. So, saya melihat engkau seperti satu veteran yang Tuhan sudah pakai, yang Tuhan sedang lakukan dengan luar biasa. Dan saya melihat terkadang itu membuat kita ada satu sudah terbiasa macam itu. Tapi Tuhan hari ini mau mengatakan Tuhan memberikan Sister Doris satu comfort. Satu comfort itu Amin. penghiburan. Satu Amin. joy, satu apa ya? Kelemah lembutan, gentleness dengan grace. So saya nak bacakan Yesaya 51 ayat 1 sampai 3 kepada Sister Doris. Saya baca bahasa Inggeris ah. Ya. Listen to me, you who follow after righteousness, you who seek the Lord, look to the rock from which you were hewn, and to the hole of the pit from which you were dug. Look to Abraham your father, look to Amen. Sarah who bore you, for I call him alone and blessed him and increase him. For the Amen. Lord will comfort Zion, he will comfort all her waste places, he will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found in it, thanksgiving and the voice of melody. Amen, amen. So saya Amin. percaya Tuhan memberikan kamu ini joy and thanksgiving and melody of comfort and peace. Because God will reward. Dia akan memberikan hadiah, reward kepada orang yang setia. Karena Sister Doris sudah setia kepada Amin. Tuhan. Min, saya percaya Sister Doris terima dan berbahagia karena Tuhan sedang menyayangi anaknya. Ya, amin, amin. Itu dari saya. Amin. Dan next untuk Brother Deacon Daud. Hari ini bising saya punya background. Deacon Daud. Deacon Daud, good morning. Deacon Daud, banyak berfikir. Ada berapa kali saya nampak macam otak, your brain very active. So, I think you are good in planning kan, Jaken Daud. I think you are good in planning. God give you satu planning, God give you satu apa ya, macam dedicated, dedication. So, I believe Tuhan sekarang sedang memakai hati Jaken Daud. So, supaya planning-planning itu atau apa yang engkau fikirkan itu fall into one. Karena terkadang kita kalau fikirkan, kita banyak ABC, kita listkan sampai Z. Banyak kemungkinan terjadi. Kita tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan mau itu semua, Tuhan sedang memasuki hati Deacon Daud supaya planning-planning atau apa yang engkau fikirkan itu dia menjadi rounded. Dia menjadi baik. Dan dia membawa kebaikan bagi persekitaran kamu. Karena kamu dedicated person kan. Kamu boleh dengan quiet do things, kamu pun boleh dekat depan. Kalau dibutuhkan, kamu boleh fill in the gap. Dan Tuhan tahu itu semua dan Tuhan akan memberikan mengubah sudut cara pandang kamu supaya all your thinking is all rounded. So saya berdoa, ambil masa sikit berdoa bagi Deacon Daud. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur atas brother kami ini ya Tuhan. Engkau telah mengubah hidupnya. Engkau telah mengambil dia ya Tuhan dan semua jalan-jalan dia engkau telah cover. Engkau telah tutup bungkus dengan kasih-Mu. Belokan-belokan itu ya Tuhan, engkau telah jadikan jalan lurus kami berdoa dalam nama Yesus. Segala hati dan pikirannya, segala hasrat pikiran dan tubuh dia ya Tuhan, engkau lindungi dan engkau cover ya Tuhan. Karena Deacon Daud ialah milikmu. Supaya dia meninggalkan semua cara-cara yang lama ya Tuhan.
karena Engkau telah mempersiapkan hal yang baik untuk dirinya. Engkau telah membungkus dan Engkau lebih kuat dari segalanya, ya Tuhan, yang menarik perhatiannya. Kami tahu ya Tuhan, segala isi hatinya disampaikan kepadamu. Dan kami berdoa ya Tuhan, Engkau urapi dia ya Tuhan. Engkau bimbing dia. Engkau jalani hidup dia ya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Dan segala sesuatu itu Tuhan, Engkau bersihkan. Supaya jalan dia menjadi jalan yang lurus, yang dengan senangnya dia berjalan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus. Karena Engkau memegang, ya, Engkau memegang dia ya Tuhan. Seluruh kehidupan dia Engkau pegang dalam tanganmu. Dan Engkau pegang semua buah-buah hasil kerja dia ya Tuhan. Dan tiada yang dari hasil buah dia ya Tuhan ialah sia-sia. Karena semua itu membawa satu hikmat dan pengetahuan. Supaya Deacon Daud menjadi mengerti apa yang harus dia ambil di masa depan. Keputusan dan pikiran dia menjadi lebih mendasar dalam firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, dan kami berkati our beloved Deacon ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Amin, amin. Oke, dan last untuk Sister Margaret Grace Tan. Sister Margaret Kristen. Ya, thank you. Amin, amin. Amin. Sister Margaret, saya melihat simple faith. Kamu What? ada simple faith. Kamu ada iman yang tulus, yang macam anak kecil kan? So, your faith, your iman is like very happy, very simple, very genuine. So, itu semua yang menyenangkan hati Tuhan. So, Tuhan pakai orang-orang macam ini. So, dekat gereja saya, kita ada satu slogan. Itu dia cakap, gonggong for God. Hati bodoh-bodoh untuk Tuhan. So, memang Tuhan pakai orang yang bodoh-bodoh punya. Bukan bodoh maksud apa, tapi simple faith. Kita percaya saja. Nampak macam tak mungkin orang cakap kita ni polos. Ya, Indon cakap polos kan, pure. Tapi that's what the Lord wants. Itu yang Tuhan mau. So saya percaya dan saya tahu Tuhan sedang membuat Sister Margaret, dia macam satu pulling, satu magnet dalam hati kamu. Roh kamu sedang ditarik untuk lebih tumbuh lagi. Dan inilah yang sedang terjadi. Dan dia akan membuat satu gerakan, satu berkat untuk persekitaran kamu, untuk keluarga kamu, dan tempat kerja kamu. So kamu jangan miss the sign. Karena Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa di tempat kerja kamu. Start from your colleague. Amin. Start from your colleague. When you just have that genuine heart, simple faith, I ingat you friendly person. Yeah, friendly person. So God use that to touch people heart. This is evangelism untuk penyebaran gospel, Injil yang Tuhan letak dalam hati kamu. Luar biasa. Okay, so saya ambil masa sikit untuk berdoa bagi Sister Margaret. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami lepaskan ya Tuhan. Engkau sangat baik dan baik dalam hidup Sister Margaret Reistan ya Tuhan. Engkau memakai hati dia ya Tuhan. Engkau membuat dia tumbuh menjadi luar biasa seperti pohon ya Tuhan. Pohon yang kuat dan berakar ya Tuhan. Karena dari hati dia ya Tuhan, ialah tanah yang subur. Dan Engkau memakai orang-orang seperti ini ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, dia membawa satu kebaikan kemanapun dia pergi. Satu aroma dia yang menyenangkan dalam hidupmu ya Tuhan. Karena Engkau telah menurunkan itu semua kepada anak-anakmu. Dan kami percaya Tuhan bahwa inilah saatnya anak-anakmu membuat satu perbezaan ya Tuhan. Dimanapun kami berada, di tempat kerja, di rumah, atau di sekolah, atau dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau telah membuat perbezaan itu kepada anak-anakmu. Supaya orang-orang yang tak mengerti Engkau, tapi menjadi haus dan tahu bahwa kami menerima satu roh yang luar biasa. Roh pengasih, roh penyayang, roh penyelamat dunia ya Tuhan. Karena inilah saatnya, all eyes on you. Semua mata akan melihat Engkau dan keselamatan yang terjadi dalam masa akhir zaman ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami berkati satu sama lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Amin, amin. Thanks, thanks Sister Paseli. Thank you. Yeah. Back to Deacon Daud. Thank you, Cecily. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, yeah, I receive in Jesus name. Puji Tuhan. Sekarang saya buka untuk
tim seprawera yang lain jika ada. Istawani, do you have anything? Okay, shalom semua, selamat pagi. Kali ini betul-betul pagi lah saya sini ya, sebab saya sudah ada di Malaysia, puji Tuhan. Sorry saya tidak dapat buka video kerana DG saya sini, area sini line coverage dan not really good. Okay, saya sangat bersyukur kerana divine appointment ini sangat luar biasa yang sudah diatur oleh Tuhan sendiri, yang telah membawa saya ke sini. Saya mau share sedikit testimoni and then saya akan pergi ke more to general nanti. Saya terima panggilan ini daripada Tuhan since last year sudah, but I keep telling myself how, why. Karena yang how tu karena saya tidak ada cukup dokumen untuk datang ke sini. So why itu macam banyaklah pertanyaan di situ. But bulan demi bulan, bulan demi bulan after bulan kan, and then Tuhan keep remind me to menyatakan panggilan ini datang ke Malaysia. And nama saja saya tu berada di US, tapi hati saya tu betul-betul di Malaysia. Ada lagi-lagi lah ada pelayanan bersama SPGM dengan GAPM juga. So itu yang sangat membuatkan saya. Tapi itu semua saya melihatlah semua rencana Tuhan. Okay, and saya sudah terima panggilan itu di mana betul-betul serius sudah bunyi suara Tuhan yang saya terima. And then saya terus melangkah. Dan Tuhan terus membuka jalan semuanya. Dan especially kalau saya dulu pergi ke luar negara ataupun taking a flight to go anywhere, it's always delay. Tapi kali ini, dia tidak delay. Satu pun tidak delay. Dan semua on time. Dan di mana masuk immigration semua tu tidak pernah cek teruk-teruk. Dia lalu-lalu-lalu saja masuk-masuk-masuk just like that. So saya melihat sesuatu yang luar biasa Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, especially dalam panggilan yang ini. Karena this is the first calling that God called me to do. And I have learned a lot from this calling. Saya belajar sesuatu yang sangat banyak daripada panggilan ini. Karena di mana kita betul-betul melangkah, melangkah mendengar suara Tuhan dan melangkah sebelum Tuhan melakukan sesuatu, but kita melangkah dulu, mujizat pasti terjadi. Jangan kita melangkah selepas kita tahu Tuhan sudah buat sesuatu baru kita melangkah. So pasti ada perkara sesuatu Tuhan lakukan, but it's not that as kalau kita melangkah dengan iman lah. Alright, saya juga mau ceritakan sedikit juga tentang bagaimana semua saya alami selama beberapa hari ini di sini di KL. First day saya sampai 28, lepas tu resting sekejap, and then 29 tu 29 ambil maji, and then kami orang pergi ke pergi cari Prof. Shakina, and then ada juga menyampaikan testimoni di situ di gereja. SEGM menyampaikan testimoni. Nah, Supra juga masa itu ada perasmian. Sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa pekerjaan Tuhan. Dan 28 hari bulan hari itu pun kami orang ada buat fellowship di gereja SEGM. Supposed to be kita mau buat dia selama 12 jam. Tetapi ada perkara-perkara tertentu kerana tim di dalam gereja ada memerlukan tempat ataupun sesuatu yang tidak mengizinkan kita melakukan begitu lama, dan kita tidak buatkan selama 12 jam. Maybe it take about 6 to 7 hours like that, 8 hours. Nah, di situ saya melihat sesuatu terjadi kerana apa? Di mana kita haus dan lapar untuk mencari Tuhan, kita tidak akan peduli letih mana, ngantuk mana pun. Tapi kalau saya sudah sampai di rumah, saya sudah flat. Kalau masuk saja pelayanan,
Dia punya api itu terbakar balik. So I believe everyone di dalam sini ini pasti ada mengalami ataupun ada apinya itu. Amin. Nah, ini karena sesuatu yang baru sudah ada di dalam diri kita, especially lagi yang masa saya datang ini adalah hari Easter, dan saya juga diberikan nama Easter, dan di situ saya melihat sesuatu berkat yang begitu luar biasa bagi saya. Ngam-ngam, bukan ngam-ngam puji Tuhan, Tuhan berikan pengalaman yang betul luar biasa bagi saya datang ke Malaysia. And then sangat luar biasa di mana saya juga berikan kesaksian di SEM dan juga dijemput di JMR tempat Prophet Darwin melayani, yaitu gereja dia juga, dan juga di situ kita orang pun ada melayani bersama yang lain, mendoakan orang. Roh Kudus sangat bekerja sangat luar biasa. Dan itu karena saya pasti tahu itu adalah karena kehausan anak-anak yang datang mencari dia. Amin. Nah, saya mau katakan bulan ini adalah bulan kebangkitan. Alright, karena juga bulan April, ujung bulan March, kita juga menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Nah, rebuilding. Sebelum saya datang ke sini, Tuhan sudah menyatakan tentang rebuilding, membangun pembangunan semua, membangun semula gerejanya. Nah, di mana kita sudah di-rebuild oleh Tuhan, karena kita sudah mengalami kemenangan, kita sudah mengalami kebangkitan dalam Tuhan Yesus. Yang kita boleh lihat juga dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Wow, di sini saya melihat sesuatu yang sangat luar biasa juga terjadi pada pribadi saya sendiri. Ini kepada Sis Ripka, Sis Maji yang kami orang berada di sini selama beberapa hari ini. Sesuatu yang baru terjadi pada kehidupan kami semua. Ini karena Tuhan telah membangkitkan kita semua. Amin. Nah, saya percaya di mana ada hati yang seperti kata Sis Sally tadi itu. Gonggong fat yang macam tu kan, iman seperti anak kecil, budak kecil kan. So di situ yang iman yang tulus mencari mencari Tuhan. Tuhan senang bekerja, Roh Kudus senang bekerja, dan saya percaya kita semua ada di sini dari pukul 5 tadi, dari pukul 5:30 sampai hari ini, sampai saat ini, setiap hari Selasa berada di tempat ini. I believe everyone of us here pasti mempunyai iman yang tulus seperti budak kecil ingin mencari wajahnya Bapa. Amin. Nah, kita teruskan ini, bangkit mencari kerajaan Allah, karena di mana firman-Nya mengatakan Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan tinggallah dalam kebenaran-Nya, dan yang lain Tuhan akan tambahkan bagi kita. Amin. Dan itu juga itu sudah terjadi dalam kehidupan saya, karena di mana kita lebih fokus mencari wajahnya Tuhan, bukannya kita mencari wajahnya untuk kita terima karunia-karunia atau terima berkat, tapi hanya untuk mencari wajahnya setulus-tulusnya, dan semuanya Tuhan akan tambahkan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Oke, itu saja kesaksian daripada apa yang terjadi sini. Sebenarnya tidak detail tuh. Ya, kalau terlalu detail nanti itu akan ambil masa juga. And saya sangat bersyukur juga I already finally met Sis Margaret Grestan. Sangat luar biasa kami orang berada di SGM juga after kami orang apa itu hari Supra punya peresmian, Supra peresmian. Ada lagi kami orang tak keluar-keluar daripada gereja tuh. Sapen karunia kami orang yang berdoa satu sama yang lain. Nah, begitu untuk saling saling untuk sapenkan kita punya gifted tu kan, gifted yang pernah buat tu untuk kita lebih ketawa dia. Ya, saya ingat sudah stop dekat sana saja tu. Lepas tu kami orang balik lagi. Wah, dia datang rumah lagi. Wah, saya sangat suka cita. Dia datang rumah Marta sini. Saya punya anak buah. Dia datang rumah saya. Eh, saya cakap, I never think about that. So, itu adalah satu
Persekutuan yang sangat luar biasa bagi saya. Haleluya. Thank you Sis Margaret Tan. Margaret Grace Tan, karena persekutuan itu bagi saya sangat I really appreciate dan menghargai pertemuan itu. Thank you. Dan Deacon Daud juga dan yang lain-lain. Haleluya. Alright, thank you Lord. Thank you Jesus. Ya, untuk secara general yang kata saya katakan tadi itu adalah ayat saya ambil daripada 2 Korintus 5 ayat 17 itu, mari kita jangan kita menjadi seorang Kristen yang hanya Kristen yang datang masuk Zoom keluar Zoom, masuk gereja keluar gereja, tapi mempunyai iman yang biasa-biasa juga. Kita kalau kita tidak terus berubah, ini membuang masa kita dalam di muka bumi ini ataupun di dalam Tuhan. Tuhan membentuk kita ataupun mencipta kita di muka bumi ini ada sesuatu rencana yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Amen. I'm sorry, ada iklan. Tuh saya punya Martha punya anak main-main bareng. Ya. Yeah. So pasti ada rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Setiap kita. Nah, mari kita tangkap panggilan itu dan kita melakukan panggilan itu dalam Tuhan. Pasti ada sesuatu yang kita akan dapat lakukan untuk menjadi berkat kepada yang lain. Amin. Nah, jangan kita sia-siakan kehidupan ini hanya melakukan sesuatu apa yang kita mau saja. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau. Karena itulah kehendaknya Tuhan. Selalu kita dengar di dalam Alkitab, apa kehendaknya Tuhan? Di mana kita menyenangkan hati Tuhan, itu adalah kehendaknya Tuhan. Amin. Nah, percayalah, di mana kita melakukan kehendaknya Tuhan, sesuatu yang baru lagi Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang lama itu pasti pergi. Haleluya. Nah, itu saja daripada saya. Tuhan Yesus memberkati semua. Bangkit dan rebuild our faith. Rebuild our faith. Mula daripada hari ini, jangan tunggu-tunggu lagi. Haleluya, praise the Lord. Okay, over to you, Deacon Daud. Tuhan, thank you Sis Fani, haleluya. Ya, sekarang kita sudah 7.26, ada 4 menit lagi. Ya, so, ya, saya buka untuk satu lagi untuk ya, secara singkat maybe. Ini from Supra Team. Yeah. Haleluya, thank you Jesus. Harapasan darabarian darabarian. Before saya share nubuatan ya. This firman Tuhan ini sangat sangat menyentuh dan juga adalah satu eye opener apa yang Apostle Peter share tadi ya. Yeremia 29:13. Ini macam sangat serius dan Tuhan sekarang dia menunggu anak-anaknya untuk datang kepadanya dan mencarinya dengan segenap hati. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. It's all by faith ya. Bukan kita punya iman adalah kita percaya. Kita orang percaya di mana kita tidak melihat kan dengan physical ya, but spiritual kita tahu. God is with us. This is something by faith. We have to do it, yeah. Because tak ada jalan senang, shortcut tiada. But God betul-betul mau. It's a season, yeah. God nak raise many people. Di sini pun macam banyak ramai di sini yang Tuhan mau guna pakai untuk pekerjaannya. Seperti yang diterangkan oleh Apostle Peter, rasanya yang hours are plenty. Ya, banyak hours tapi labor pekerjanya kurang. So di sini dalam spirit I see glory, I rasa macam penuhnya orang yang hungry. Cuma there are things to be cleared in our area ya. Kita kena lihat seperti Deuteronomy 28:1. Sampai kita tak perasan ada kutukan. Kita boleh berjalan dengan Tuhan untuk lama, untuk satu time yang sangat lama, mungkin 10 tahun Christian atau 20 tahun, tapi kita tidak sedar yang ada kutukan yang masih duduk dalam tengah hiding ya, tengah menyorok di dalam kita. So it's good that hari ini kita clearkan supaya God boleh launch kita, because saya lihat ada banyak kerjaan besar yang Tuhan nak lakukan. Amen. So tadi I have three if God willing, Sister Rose Holly, yes, Hall, yes, yeah. Sister Rose, you adalah seorang wanita yang penuh dengan love of God.
Yeah, you ada penuh your love. And God is very pleased with you. Dia sangat-sangat suka cita dengan your spirit. Yeah, you willing, you will go all out. You akan pergi untuk Tuhan. Eh, you boleh buat segala-galanya. Yeah, and itu yang ramai tidak dapat berikan, tapi you berikan that part in your life, and God honor you. And now is a season that God nak bawa you to next level. Is a level yang you akan pergi ke level seterusnya, di mana God akan put you in lock di mana you dan dia. You akan ada face to face encounter with the Lord. Yeah, Tuhan nak buatkan a new deeper revelation di mana selepas ni Sister Rose akan jumpa dengan orang, dan Sister Rose akan memberikan nubuatan. You will prophesy, and Tuhan akan berbicara dengan very strong to you. Tapi Tuhan kata saya kena ada dengan you in secret place. Dia akan build you up melalui firman-Nya dengan suaranya dan berbahasa roh. Baru your spirit become strong bila you berbahasa roh. Yeah, strong, you can listen to the Lord clearly. Yeah, then you will move in healing. Many ramai yang akan datang. It's like magnet. Orang akan draw to you. Bersedia. It will be discomfort, tapi it's more unlocking. It's a good discomfort lah. Itu adalah satu yang tidak kesulitan, yang bagus. Yeah, untuk kita meningkatkan lagi dalam Tuhan Yesus. Yeah, so God loves you so much, and continue to pursue. Yeah. Amin. Kira bastanda rabakarianda. Sister Glory, Hana. Sister Glory, saya juga melihat benda yang quite similar to Sister Rose. Tadi macam dua yang Tuhan memberikan. You are a lovable person. Okay, you love the Lord. Yeah, you sayang Tuhan sangat-sangat. And it's a season that Tuhan nak pakai you. Tuhan kata dia nak pakai you dengan luar biasa. Tiada lagi perkara yang sama, tapi it's more higher level. Yeah, so untuk itu also God is going to Tuhan akan membawa deeper teaching to you, deeper revelation, di mana revelasi bukan macam biasa. You will see deeper thing, yeah, deeper thing, and di mana Tuhan akan launch you and also bring you to many people. Bersedia, because you have circle, you ada people around, ada ramai kawan-kawan, and then family, banyak ramai kenalan, ramai, tapi ramai juga yang tidak tahu Tuhan Yesus. And Tuhan akan memakai Sister Glory. Sister Glory, you have something that you akan impart in them. So, but then before the impartation can take place, Tuhan tengah menguatkan lagi. Yeah, menguatkan lagi. Discomfort, sama seperti terus discomfort, tapi Tuhan tengah menguatkan dan Tuhan akan launch. Yeah, launch. Di mana Sister Glory, in fact Sister Rose, akan sangat busy. You akan sangat busy buat pelayanan Tuhan. Mungkin sebelum ni busy, memang you all love the Lord, buat apa yang God want. But now it's going to be different. It's a different level, different season. Yeah, you guys are also warriors dalam Tuhan. Yeah, so bila you battle, real battle, and you akan kumpulkan kumpulan wanita, you akan pray dengan diorang, and mereka akan melihat perubahan. Dan kamu akan mengajar these ladies, and God akan teach you, ajar these ladies how to fight. Ramai yang bila ada problem, dia duduk balik. Macam bila you know, berkobar-kobar untuk Tuhan, bila masalah datang, mereka down. Tapi kamu akan press on, dan mereka akan lift it up. Before all that, God going to strengthen you very strong. You're going to be like bold warriors, macam singa dalam Tuhan, eagle dalam Tuhan. Men karabase kirianda la barabakarianda rabarianda rabakarianda raba hetere barase kirianda la barianda rabarianda rabakashe kirianda rabaria interessante hili manate kirianda rabarianda rabaria kiria. Sister Roslyn Jo, yeah, Sister Roslyn, adakah Sister Roslyn dalam pelayanan? Dalam gereja kah? Dalam gereja, tapi serving, ada buat pelayanan apa-apa dalam gereja saja, ataupun jemaat saja? Ada pelayanan etika dalam gereja. Okay, amen. Saya melihat sister ya, sister sangat hungry untuk Tuhan, sangat lapar. Kamu mau lebih
lebih dan Tuhan akan memberikan. Seperti ayat tadi Yeremia 29:13 mengatakan, yang bila kamu mencari dengan segenap mereka. Dan ini adalah percaya. Percaya. Kamu tidak akan melihat, kamu tidak akan mendengar suara audible, tapi Tuhan akan berbicara melalui. Kerana kamu lapar akan dia. So Tuhan akan penuhi kamu, limpah ruah. Limpah ruah dalam rohnya. Tidak seperti dahulu. Ya, tetapi teruskan, teruskan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dan kamu akan melihat banyak pelayanan akan, ada pelayanan yang tengah menanti, pintu akan dibuka. So, Sister Roslyn, just kena teruskan. Jangan give up. Sometimes mungkin kamu rasa saya buat tapi tidak orang nampak, kan? Tuhan nampak. Tuhan nampak banyak perkara yang kamu buat dalam senyap. Ya, kamu buat bila, Sister Roslyn bukan jenis yang buat sesuatu dan gong, tahu gong, bising bagi tahu satu dini. Tak, kamu akan lakukan perkara banyak dalam diam, ya. Dan Tuhan melihat semua tu, ya, yang kamu melakukan. Dan Tuhan kata, ini adalah season di mana pintu terbaru akan terbuka. Dan also saya melihat financial breakthrough, ya, ada kewangan akan masuk, ya. Terima dalam nama Yesus. Dan last not least, Sister Roslyn. Sister Roslyn, since just now, saya tengah berdoa. Saya God is just putting one thing in my heart that let go of something. Yeah, Tuhan, you let go of something that is holding, because God is speaking to you very strongly. God is speaking to you, but that's blocking. Yeah, itu macam stop daripada mendengar apa yang God is telling. Because you have a great calling. Yeah, you have a great calling. Ya, you ada satu pelayanan yang tengah menanti, tetapi ada satu perkara. Saya tidak tahu perkara apa, tapi Tuhan kata let go and let God. Itu perkataan cakap let go, let God, dan you akan start listening to that God is telling you. Yeah, God is going to use you for many women. Ministry Sister Roslyn adalah for women and broken women. So God tengah strengthening you in now, tengah menguatkan you. It's a season of menguatkan, di mana banyak challenges. It's a rocking a bit, you know, tetapi you love the Lord. You don't care, painful, tapi it's rocking. Tapi Tuhan kata, pelayanan di depan adalah untuk broken. And the experience yang you lalui akan help this woman. You akan raise up the next woman. Yeah, the next. So now is a season where, macam boleh dikatakan macam, not really cocoon, mungkin ayah cocoon, yeah, cocoon di mana God is tengah dealing certain thing, cleansing and all that, yeah. Ini semua yang kita sometimes we don't really know, but ask God akan reveal, yeah, reveal. Dan Tuhan akan memberitahu, akan menunjukkan. Dan once cocoon tu dah bersedia, kamu akan terbang seperti butterfly, yeah, seperti butterfly. So receive that. Amen. Thank you, Lord Father, for all the promises. Over to you, Deacon Dow. Yeah. Praise the Lord. Thank you all. Ya, puji Tuhan. Ya, sekarang ya kita sudah ya di waktu ya sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk offering dan persembahannya. Kita tahu JPM ini is not a church, but satu organisasi. Jadi dan juga saya percaya bahwa JPM ini adalah tanah yang subur untuk kita menabur. Jadi jika Anda terbuka hati untuk memberi, Anda boleh transfer di Maybank account ini. Ya, mari kita berdoa untuk offering ini. Kepada surga, saya berdoa untuk setiap anak-anakmu yang terbuka hati untuk memberi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka berganda, ya Tuhan surga, dan biarlah janjimu digenapi dalam hidup mereka. Akan janjimu adalah ya dan amin. Tuhan, kiranya Engkau adalah Tuhan yang memberikan ganjaran, Tuhan. Mungkin Engkau terus memberkati setiap anak-anakmu yang mau menabur di JPM ini, ya Tuhan surga. Dan berkati juga JPM ini, Tuhan, agar terus Engkau pakai untuk memuliakan namamu dan menjadi alatmu dalam kerajaan Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. In Jesus name kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi sekarang kita mau ambil perjamuan kudus bersama. Sila siapkan air dan roti Anda, ya. Jadi saya persilakan Apostle Peter untuk memimpin kita dalam
perjamuan kudus ini. Oke, shalom sekali lagi. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum itu saya ingin memberikan sedikit pengertian. Ya, there is a divine exchange on the cross. Ada satu pertukaran ilahi terjadi pada kayu salib. Apakah itu? Ada 8 perkara yang harus kita tahu, dan semasa kita mengadakan perjamuan kudus, maka masa inilah yang kita memperingati apa yang terjadi di atas salib yang dilakukan oleh Yesus yang sudah pun dia selesai. Yang pertama, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Oke. Yang kedua, Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yang ketiga, Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yang keempat, Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yang kelima, Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahan. Oke, yang keenam, Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Oke, yang ketujuh, Yesus menanggung penolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yang kedelapan, Yesus menjadi kutukan di atas salib supaya kita terlepas dari perkutukan dan menerima pelimpasan dan juga menerima berkat daripada Tuhan. Oke, mari kita persiapkan hati kita dan mengambil persiapkan roti dan minuman. Haleluya. Ini bukan ritual, tapi satu misteri. Apabila kita mengadakan, ada sesuatu misteri terjadi. Yaitu roti ini akan menjadi tubuh Yesus. Dan minuman ini akan menjadi darahnya. Dan pada masa kita makan dan minum, masuk tubuh kita, dia akan ada satu misteri yang membuat kita merasakan satu kehidupan baru. Oke, mari kita pegang roti, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama minum. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas satu misteri yang sudah terjadi pada masa kami mengadakan perjamuan kudus. Itu roti menjadi tubuhmu dan minuman menjadi darahmu. Kamu menuntut janjimu Tuhan bahwa apabila kami makan ini dan minum darahmu, kami boleh hidup. Hidup yang kekal. Biarlah itu terjadi ternyata dalam hidup kami. Dan bagi setiap kami di sini, biarlah kami mengalami sesuatu yang sakit di dalam tubuh, pasti disembuhkan dalam nama Yesus. Dan suatu perubahan di dalam tubuh kami, seperti mana apa yang kami dengar, divine change the cross. Satu pertukaran ilahi di dalam salib itu sudah pun terjadi dalam hidup kami. Kami tuntut semua itu Tuhan di dalam nama Yesus.
Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, saya serahkan balik kepada Deacon Daud. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Peter. Ya, sekarang sudah sampai waktunya untuk kita ya di akhir untuk ibadah hari ini. Ya, jadi yang mari kita buka mic, mari kita buka video, kita say bye-bye sama kita dan kita akan berjumpa di konten kita yang lain. Ya, terima kasih semua karena setia. Ya, bye-bye semua. God bless. Semoga semua diberkati hari ini. Bye. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Bye-bye. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Bye. God bless. God bless. God bless. Bye semua. Bye.